Assalamualaikum. Halo sahabat One Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara berhenti berlangganan di Play Store. Pernah nggak kita mengalami saat kita mengisi banyak pulsa, lalu tiba-tiba pulsa tersebut terpotong? Nah, ternyata setelah kita cek and recheck, ada notifikasi SMS bahwasanya pemotongan pulsa tersebut terjadi karena kita menjadi salah satu member premium di APK yang terdapat di Play Store. Nah, kita akan ulas pada kali ini bagaimana cara kita berhenti sebagai member premium di APK tersebut. Yang pertama, kita buka aplikasi Play Store di HP kita. Ya, kita tunggu sesaat, kita kembalikan dulu ke menu, ya, menu utama dari Play Store. Nah, kemudian di sebelah kanan atas kita klik untuk memastikan akun yang kita gunakan untuk mendaftar, lalu klik menu di pojok kiri atas dan kita buka langganan untuk mengetahui aplikasi mana tempat kita berlangganan. Nah, di sini ada ternyata saya sebagai terdaftar sebagai member premium di Cam Scanner. Nah, tapi sebelumnya saya ingin melacak histori pembayaran saya sebagai bukti kepada teman-teman sekalian. Saya membuka akun, ya, di sini akun. Nah, kemudian preferensi bonus histori pembelian. Kita klik di histori pembelian. Nah, di sini saya melakukan pembelian sebagai member premium ternyata di sini sehingga terjadi pemotongan pulsa tersebut. Nah, untuk berhenti berlangganan di aplikasi tersebut, kita ulang klik menu, ya, menu di sebelah kiri, kemudian kita klik langganan, kemudian kita klik aplikasi yang kita berlangganan tersebut. Nah, di sini kita lihat paling bawah di situ tampil batalkan langganan. Ini untuk berhenti, maka kita harus mengklik batalkan langganan. Oke, sudah kita batalkan, ya. Kita tunggu sesaat proses pembatalan berlangganan sebagai member premium. Nah, di sini ditanya alasannya kenapa. Jadi saya memilih nomor 1. Saya jarang menggunakan layanan ini, bebas. Kita mau menggunakan yang mana saja. Kemudian klik lanjutkan. Ya, kemudian batalkan langganan. Nah, jika kita sudah mengklik batalkan langganan ini, maka secara otomatis kita berhenti berlangganan di APK tersebut. Dan jika kita ingin berlangganan kembali, kita juga bisa nanti membuka aplikasi tersebut dan mengklik langganan kembali. Nah, di sini sudah diproses, di situ terlihat langganan lagi. Jika langganan lagi ini sudah terlihat, berarti kita itu sudah resmi berhenti berlangganan di APK tersebut. Oke, coba kita cek ulang. Bagaimana caranya mengecek ulang apakah kita sudah berhenti atau belum? Kita kembali dulu ke menu utama yang berada di Play Store. Klik menu, kemudian lihat langganan, ya. Kita klik di situ langganan. Nah, di sini terlihat tidak lagi di situ statusnya sebagai berlangganan, tetapi di situ ditulis langganan lagi yang berarti kita telah berhenti berlangganan. Oke.
Assalamualaikum, terima kasih, semoga bermanfaat.